Hai, Assalamualaikum. Anda bersama saya Wan Demirah dan mari kita lihat apakah berita menarik yang berlaku sepanjang tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Xiaomi kini telah memperkenalkan telefon pintar terbaru mereka iaitu Xiaomi Mi 10. Telefon pintar ini hadir dengan pelbagai ciri-ciri mercu termasuk chip Snapdragon 865, memori berasaskan LPDDR5, dilengkapi skrin pada kadar segar semula 90Hz dan menggunakan kamera belakang 108MP. Bersama-sama pengenalan Xiaomi Mi 10, pihak Xiaomi turut memperkenalkan variasi berkuasa lebih tinggi iaitu Xiaomi Mi 10 Pro. Mi 10 Pro ini hadir dengan sokongan pengecasan pantas 65W, bateri 4500mAh dan lensa utama 108MP di belakang dengan sokongan rakaman video 8K. Kamera Mi 10 Pro ini juga turut menerima skor yang tertinggi di bawah ujian DxO Mark buat masa ini, sekaligus meletakkan ia sebagai telefon pintar paling berkuasa di pasaran untuk rakaman gambar pada hari ini. Selain Xiaomi, kini Lenovo telah mula mengacah kehadiran telefon pintar baru di bawah jenama Legion dan dijangka dijana chip pemprosesan Snapdragon 865 padanya dan ciri-ciri memfokuskan kepada permuah. Huawei hari ini telah mula menjual beberapa peranti baru untuk pasaran tempatan termasuk Huawei Y7P yang terbaru. Ia hadir dengan kamera utama 48MP dan dijana bateri 4000mAh. Telefon pintar ini ditawarkan pada harga RM699 di Malaysia. Dan akhir sekali, melalui Indeks Kesopanan Digital 2019 yang dikeluarkan oleh Microsoft, mereka memperlihatkan skor untuk Malaysia sedikit berkurangan berbanding tahun 2018, sekaligus memperlihatkan warganet Malaysia sedikit kurang ajar di atas talian berbanding tahun sebelumnya. Jadi itu sahaja rangkuman ringkas yang berlaku sepanjang tempoh 24 jam lepas dalam arena teknologi. Kita jumpa lagi di minggu hadapan.